guys, halo semuanya, kembali bersama aku Erza dan di Minecraft lagi. Dan ini tekstur Minecraftnya kenapa begini. Dan coba kita play dan aku mau cek aku pakai resource pack apa sih kok bisa begini ya. Ntar resource pack, oh hypertoxic kurang. Aku pengen makainya cedars. Oke, kita pakai cedars. Kita udah pakai cedars belum? Oke, udah pakai cedars dan kita langsung play aja ya guys. Oh ya, di off camera aku sempat buat tempat mandi coy, waduh. Dan ya gitulah, aku buat tempat mandi. Ini aku download cedars ini dari MCPM Master. Nanti aku kasih apa namanya di deskripsi ituan MCPM Masternya. Kalian nanti bisa download MCPM. Oh iya, split screen touch-nya aku matiin. Waduh. Oh iya, ini aku kenalkan dulu, ini kamar mandi kita nih. Jadi ini buat mandi coy. Dan keluar air rebusku. Fungsi dari glowstone ini, dia nyerap airnya guys. Ya gitulah, ini juga ngabisin redstone sih, jadi ya gak apa-apa lah. Tadi aku sempat buat ini di off camera, karena kenapa aku gak videoin, karena lama banget coy. Nah kan mati lagi kan, gila, keren banget. Dan kita langsung tutup. Aduh, kalau pakai shaders biasa guys, nge-lag mulu. Airnya jadi begini nih. Tuh, airnya jadi kayak di shaders meskipun gak sebagus yang di PC. Waduh. Dan kita ke dalam. Dan kalian lihat mataharinya guys. Mana sih matahari? Gak keluar dah. Kan kocak waktu itu dia. Mataharinya guys. Oh my god. Dan oh, ya banyak tekstur juga sih yang berubah dari ini. Kasurnya menjadi putih. Jadi ini kalau misalnya malam, dia bakalan semuanya berubah menjadi warna biru guys. Ya gak tahu juga sih gak kenapa. Dan ini pistonnya adalah, biar gak usah kita kunci-kunci tutup-tutup. Dan di sini ada ruang pembuatan. Kalau gak salah ini aku buatnya juga di off camera. Aduh, banyak banget yang aku buat di off camera. Waduh. Dan kayaknya karena ini masih siang, kita bakalan apa namanya menebang kayu dulu, karena aku kekurangan kayu sih sebenarnya. Sebenarnya sih aku sekarang pengen buat yang namanya apa ya, ini kan apa, aku pengen buat yang namanya apa ya coy, dalam mendingan kita mining aja. Tapi sebelum mining, lebih baik kalian pencet tombol like, subscribe ya, dan komen juga. Oh ya, ini aku masih di versi pocket armor, ambil. Oke, siap. Aduh guys, aku pusing banget ini. Cedarsnya keren tapi bikin nge-lag kan, kocak. Kita ada coal di bawah, jadi kita bisa bikin torch. Koal, oh, udah ada 25 coy. Kita ambil, jangan ini kebanyakan. Kita ambil 6 aja, dan kita butuh stick. Kalau nggak salah aku stick nyimpen deh di situ coy. Dan kita ambil ke sini. Habis itu kita bakalan mining coy, wadaw. Dan kita ambil. Dan biasanya mining itu aku perlu ini ya, aku baru nyadar. Nah ini, dan aku juga perlu daging. Mentah-mentah gak apa-apa dah. Mungkin kita bisa buat torch dulu. Oke, 16 lumayan. Oke, dan kita bakalan ke bawah. Mining pakai shaders kayaknya gak enak banget dah asli. Dan coba kita ke sini coy. Nah, disinilah kita harus sampai kedalaman 9. Biar kalau kita udah nyampe ke kedalaman 9,
kita sudah bisa apa namanya mendapatkan diamond dengan mudah. Oh ya, dan sorry banget ini suara aku agak-agak serak karena ya aku pilek dan batuk-batuk karena aku kebanyakan minum es cuy. Waduh, kita gali kemana ya? Coba kita gali ke sini, semoga dapat apa namanya, semoga dapat apa namanya sih, diamond. Lumayan guys kalau dapat diamond. Diamond itu susah dapat loh. Karena kita kasih torch dulu di sini. Diamond aku lagi kritis banget guys. Oh, ini jalan kemana dah? Kan kocak ya ini. Tuh, kita lihat dari sini. Kan kocak gini. Oh, jalan ke sini ya. Apa kayaknya diamond di sini udah kita rampas semua, cuy? Waduh. Coba kita gali ke sini. Oh, ini udah. Coba kita gali ke sini nih. Kayaknya aku nyalain split screen aja, cuy. Susah banget emang gak pakai split screen asli. Oke, ini split screen, split control. Siap. Oke, dan kita bakalan berjalan gini-gini. 1, 2, 3. Begini. Kasih terus dulu. Oh, ini nge-stuck. Dapat iron lumayan, bosku. Ya Allah. Kan ngilang, kan kocak gaming. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, aduh guys. Oke, berapa iron? Cuma satu kayaknya di sini udah kita rampas semua ya, waduh. Oh, ini ada iron lagi nih. Lumayan. Coba kita gali ke sini. Oh, banyak. Banyak iron, lumayan banget. Kita bisa ambil ini banyak banget asli di tong. Oh, ini ada iron lagi nih. Gak nyangka saya, bong. Oke, siap. Oke, siap. Dan kayaknya kita bakal naik ke atas dulu. Dan ini dimana? Waduh guys, aku lupa jalan pulang lagi, cuy. Kan kocok. Oh, ini dia nih. Oh, ingat-ingat ya. Waduh, ini kok. Oke, dan ini kita bakalan bagi jalan. Ini dirt lagi. Aduh. Coba kita mainin di sini. Moga-moga dapat diamond, guys. Soalnya mungkin diamond di sini udah kita jarah semua. Waduh. Nanti kalau ini lebih dari 15 menit videonya, bakalan aku apa namanya edit lagi, apa namanya, bakalan aku uploadnya dari PC. Udah 8 menit aja guys, jadi ya kita sampai ke situ dan bersihin barangnya nanti aku skip aja. Jadi ini aku skip aja lah daripada kalian liatin kita gini. Iyap guys, dan ya kayaknya bersihin barangnya nggak usah aku skip, aku cuma naik ke sini dan kita bakalan bersihin barang dulu di storage room. Dan karena mainnya segini aja sih, coy. Dan ini dia, dan ini dia. Dan di sini nih, aduh, banyak banget sih barang. Dan ini siap, dan kita bakalan masuk lagi ke storage room kita lagi. Dan ini dia. Masukin 2 koal. Redstone kita ada berapa nih? 2 stack dong, bosku. Oh ya guys, nggak tahu kenapa Minecraft aku nge-lag atau gimana, yang harusnya di sini ada makanan banyak, jadi tinggal sedikit, kan kocak gini. Ya, dan aku bakalan keluar dan kita bakalan penutupan, tapi kita keluar dulu. Dan
Yap, dan kita keluar dulu nih. Aduh, ini nge-lag banget asli. Ntar dulu deh, kita mandi dulu. Habis itu baru kita penutupan. Oke guys, nih kita mandi dulu, habis itu baru kita penutupan ya. Waduh, taruh nih. Nah, kita mandi dulu ya guys, karena tidak baik kalau misalnya pagi-pagi itu tidak mandi. Dan kita bakalan mandi dulu boy. Waduh, nyalain air. Ya mati dong. Ya Allah, creeper ada di situ. Aduh guys. Waduh. Oh, kurang ajar ya itu creeper ya. Waduh. Kita lagi mau mandi rusak deh ya Allah. Aku bakalan komen ke Mojang, creeper harus dihancurin dari Minecraft coy. Asli dong. Asli dong bosku. Gini. Wah, ini creeper sih kacau banget ya guys. Aduh, pintunya hilang lagi. Aduh. Waduh, kacau ini Mojang. Kesel aku guys sama Mojang ini. Aduh. Sama creeper apalagi tuh guys. Kalian kalau misalnya map kalian udah bagus dan digangguin creeper itu, rasanya sih. Aduh. Gimana ya ini ya? Ini kita bisa ambil dari sini-sini ya. Waduh, creepernya emang kurang ajar nih. Kurang ajar banget dah asli, kan kocok gini. Aduh, dasar creeper. Aduh guys, creeper itu guys, mamang memang ya. Gak bisa parkour lagi aku cuy. Waduh. Oke nih. Aduh. Udah lah guys, nanti kita beresin di off camera dan pintunya ngilang dah. Kan kocak. Ya Allah. Yang penting mandi dulu deh. Yang penting bagian dalamnya enggak hancur ya. Ini glowstone-nya kalau kalian mau tahu, aku dapatnya dari slash gift ya guys. Dan ya segini aja video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and share.